Hello, assalamualaikum guys. So hari ni aku nak tunjukkan tips macam mana nak elakkan lampu belakang ni daripada bergoyang macam ni. So ni masalah daripada motor RS version B1 yang aku dah nampak ni. So lepas tu perasaan nanti aku akan nak dia ada dua skru kat sini. So kita akan buka dia. So jadi sambung macam mana eh. Okay, kat dalam ni kita ada dua skru yang kena buka yang belatar sekali. So yang ni satu. Dan yang ni satu. So yang ni kita buka dulu. So kita buka dulu dua skru ni. Ini adalah skru asal daripada untuk apa? Skru daripada belakang tadi yang kita dah buka tu. So kita akan gantikan dengan yang panjang sikit. So skru ni korang boleh cari dekat DIY store. So make sure dia punya nut dia nak 10. So nanti kita akan ikat dulu dan kita akan tunjukkan macam mana cara untuk bagi ketat kita punya ekor tu. Okey, ni sampel yang aku dah separuh buat. So sini aku ada letak, bawah ni ada letak hose dalam 1 cm gitu. Then aku gunakan nut 14 untuk hold dia punya lampu ni. So lepas tu baru kita letak washer, separate washer lah untuk ketatkan bahagian lampu brake ni. So ni example dia yang aku letak. So hose ni aku akan letak bawah tu sebagai macam peninggi lah. And then nut 14 untuk hole okay, bahagian brake lampu. So yang ni. So lepas tu baru kita akan ikat. So aku akan buat dulu dua-dua and then aku akan tunjukkan dia punya final result dia. Guys, yang ini aku dah siap pasang semua. So seperti yang korang nampak, aku dah ketatkan dia dua. So kalau korang nampak yang ni close up dia. So washer ni dia akan tahan bahagian lampu brake tu. Then aku ikatkan dengan nut 10. So sini pun aku ikatkan nut 10. Dua-dua dia akan hold bahagian lampu brake ni. So aku tunjukkan dia punya bahagian brake dia macam mana. So seperti yang korang nampak sekarang, lampu brake ni dah ok, tak ada bergerak, static, nice speed semua. So aku harap korang dapat support channel ni dengan menekan butang subscribe, like dan share. So jumpa lagi untuk next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.